kind of come like rain in the snow. Whom it falls upon, and like ocean deep, you with some be. You have a letter coming, please, that you can be love of him. Be like Al-Habib, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah, wal alihi wal ahibba. Dosa-dosa yang kulakukan, oh Tuhan Maha Kuasa, terima taubat hamba berdosa. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهون.
malam cuaca begini, syukurlah kita bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah Ia memanjangkan umur kita dan juga memberi sihat kepada kitanya dan direzeki ke atas kita dengan tak ternilainya. Dengan izin Allah, dapatlah kita sama-sama berada pada ini majlisnya. Oleh itu, sama-samalah kita menghampiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahawa kitanya membawa amal ibadat yang zahir dan yang batil, serta kita meninggal maksiat zahir dan hati supaya menerima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, di akhir pada ini bulan, iaitu bulan Zulhijjah, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ialah menyebut dalam surah At-Taubah dengan katanya bahawasa Allah Ta'ala bilangan-bilangan segala bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu bulan Rajab dan bulan Muharram dan Zulqa'dah, juga bulan Zulhijjah. Maka di akhir bulan Zulhijjah, tak berapa lama kita akan sambutan, iaitu bulan Muharram yang kita panggil sebahasa Melayu kita ke panggilnya bulan Muharram. Salah satu daripada bulan Muharram ni yang digelar dipanggil katanya ialah bulan Tahun Baru, yang kita dah panggil kata Pi Mai. Kok hari Pi Mai bulan Thailand tu ialah satu Mokarakum. Tapi halah begitu, kenapa kita di dalam bulan hijrah kita, bulan Islam kita ni, kita tak dapat membesar kepadanya? Kerana bulan Muharram ni yang dikatakan boleh pimai bahasa Melayu kita. Sebab tu di bulan Muharram ni disunatkan kita menggalakkan bagai-bagai amal ibadah. Sepertinya salah satu daripada kita berpuasa 10 daripada bulan Muharram. Kerana puasa salah satu daripada 10 bulan Muharram itu, di dalam syarak kita tutup sangat, perintah pada kita ni suruh puasa 10 bulan Muharram. Kerana dikerjakan oleh Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, ialah ia berpuasa di atas Batra, atas Pau. Nah, atas Pau Nabi Nuh kita puasanya, di atas peraunya. Di antara ada di atas Pau tu segala binatang-binatang yang jinak seperti burun,
binatang yang buas seperti gajah, harimau, unsa, teladek, banyak dan orang yang beriman pada Nabi Nuh semasa itu juga ialah 40 kelamin. Sebab tu dalam syarat kita ni menggalak kita puasa 10 hari pada bulan Muharram yang kita panggil pimai bulan kitanya. Tapi halang kita ni tak ada nak besar mana bulan Islam kita ni. Dah hari pimai dia moga ni. Ha ni. Situ sini banyaklah ke tempat. Mengaduh bonohnya. Tapi kenapa dalam bulan Islam kita ni? Kenapa kita tak menta'adzim membeliakan dalam bulan Muharram ni? Baiklah, tak lewatkan masa laginya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencerita di dalam surah Hud. Yang Allah Ta'ala katanya, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dengan tauqiq. Kalau bahasa Thailand tak panggil Tejim Praud. Inna Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengubah, tidak bersalin akan bagi yang ada dengan satu kau, satu puak, satu klun panik. Puak, lekat bahasa Sia kata puak. Bahasa Arab pasti kita panggil puak. Atau kita panggil kata klun, satu puak. Allah tak mengubah akan satu kau bagi yang ada dengan satu kau. Setengah daripada kemuliaan dunia, kekayaan dunia, kemewahan dunia, nikmat pemberian Allah Ta'ala beri pada kita, engkau kena jaga malam. Ini sebagai ayat litahdi, litafid, nak penakuti kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kita nak jaga. Nah, Allah kata bagi yang ada dengan mung satu kau tu nikmat. Ada kebun, berokan kebudiah, tanah situ, tanah sini. Adanya kereta mutu, suti tak cukup dua. Nah, api tusuk tak sikit. Yang nikmat yang ada padamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, ingat molek jaga molek, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kamu berubah bagi yang ada diri kamu. Mana? Makanan, minuman, kemewahan, kesedapan, kemuliaan, ketinggian daripada siapa? Mari mana? Kalau tanya, mari mana? Boleh demo lebih tu mari mana? Demo meliah tu mari mana? Kalau mu tak lupa pada Allah, Allah tak mengubahkan diri kamu. Yang kita ni tak syukur, tak terima kasih. Tak terima kasih pada Allah. Sebab tu kalau orang beri barang kita ni, nak kata kok jai, kok kun boleh. Syarat kata syukran, terima kasih. Atau kok jai bani. Kalau mu tak lupa pada Allah, Allah tak lupa pada mu. Kalau mu lupa pada Allah, Allah akan lupa pada mu.
Sabit tu nikmat pria yang ada di kita inak molek weh. Jaga molek weh. Bila masa yang Allah Ta'ala nak ambil, dengan sekelip mata, sekejap mata pun akan hilang barangnya. Allah tengok deh. Dengar ayat ni berasa takutnya. Berasa bimbingnya. Sabit tu kalau kita tak mengubah tubuh kita, Allah akan tak mengubahkan pada kita. Ada nikmat kita alhamdulillah. Dah. Senang alhamdulillah. Susah pun ya alhamdulillah. Tapi kita tak senang tu Allah alhamdulillah. Tengok waktu kita makan nasi. Kenyang tambah-tambah hari ni. Oh kenyang bunyi oh sedap. Tokai mana wak gula ni? Oh, sedap. Tak ada nak kata alhamdulillah. Tak ada nak? Tak ada nak? Hau kenyai hari ni. Kadang-kadang setengah rosak perut dah. Tak ramah rosak perut. Oh, kenyai. Cuba dia lapar. Apa ni pakaian? Beranak, isteri, rumah tangga, semua kita akan tanya. Tu'anil na'id, kita tak lepas daripada menanya di akhirat. Waktu kita nak titik jama'at siratul mustaqim, hak kita duk baca ihdinas sirata. Ya asal boleh kita baca ihdinas sirata. Ya asal ihdi. Bila hubung dengan nun dhamma ihdinas sirata, wahai Allah, tunjukkan olehmu, berikan olehmu akan kami ni jalan yang betul, jalan Quran lah, jalan kitab lah, jalan nabi lah, jalan ulama, jalan syuhada, minta suruh jalan betul. Maka waktu kita nak titik jamak teh di situ, Allah tanya kita semaya. Dia hanya tanya semaya. Tanya puasa. Tanya zakat. Tanya haji. Tanya berbuat baik pada ibu bapa. Berbuat baik dengan saudara. Ambil air semaya. Mandi junub. Semua kena tanya. Belum pada kita nak jamati siratul mustaqim. Tu hinak molek ayat tu duk baca sama tu. Summa latus alunna yawma izin anin na'i. Pada teh pada hadis pula Nabi riwayat pula, la tazulu qadama abdin yawman kiamati hatta yus'ala. Tidak bergerak dua kaki mong dia pada hari kiamat. Kaki kita tak bergerak pada hari kiamat, waktu kita berhak. Dah tahu, tapi kita tak nak buat. Di situ Allah tanya di pada masyarakat. Yang kedua, Allah Ta'ala tanya kita pula, wa'an malihi, daripada harta pemberian. Ambil mana harta? Ya, di segi dunia pun dia tanya. Tak, ambil harta mana rumah besar begitu lalu. Oh, tanya. Di akhirat pun memang begitu juga. Allah tanya, daripada harta kita, daripada mana? Ia ni usaha jalan mana? Pakalu usaha halal. Betul malik, halal malik. Tak ada harai dah. Dia tanya pula, wafima ampapahu, ke mana kamu belanja harta kamu? Allah tengok dah. Ya nama apa? Allah Ta'ala tanya pulaknya. Kak, maka ular hodok dalam kubur tu bukan ular. Harta dia. Harta akan jadi ular dalam kubur. Tu nak yang kata, hina dunia. Hina, hina. Hina tak hina jadi ular. Apa kita dah pasang? Supaya kita kasih tubuh lah. Macam wanita, perempuan tu lah. Kasih tubuhnya. Menyuci tubuhnya. Bawa tidur dengan datuk dengan abis. Busung apa tak ani.
Patut laki tu be hapo bangga supaya kami baik. Allah ni wani supaya kami baik. Tak tahu kamu. Oh, baik ni duduk tidur alih-alih. Betul ya. Ha, sampai tu bila kita tidur dengan suami, disunat kita mani menyuci tubuh. Sunat kita mandi. Nidak nak makan puluk, nak berjalan. Comel lah, temlah, cuyak merah. Tuk laki tak ada kata apa. Muka tak berani. Tak berani. Bila tak berani, tidur luar lah. Tak berani. Isih tubuh. Pakai bedok krim tu krim ni. Sayir pada tubuh. Sedang tubuh kita di akhirat. Bila mati esok, hancur nyapi tubuh kita esok. Nak mau bayar kata tubuh kita tak nak guna di akhirat. Bila mati hancur lepuh be tubuh kita. Apa yang kita sayang? Kita kena sayang ros, janganlah jismani. Makan roh kita semaya puasa zakat ibadat pada Allah tu makan roh. Makan minum dunia ni, makan tubuh kita. Dia makan terajak lupa pada Allah. Hatu hadiah ni, hadiah mana hatu ha? Kadang-kadang dia makan tak ada bismillah, lupa pada Allah. Sudah makan tak ada kata alhamdulillah. Oh tak ni. Bawa dia sutu. Allah. Ya Allah tu bunyi alhamdulillah. Allah. Ambil. Tak ada kata alhamdulillah. Jua tu be anis ya tu. Jua tak laku lah, tak ada rezeki. Ya nak kecek tak reti benar oleh. Apa hal tu hidup lama-lama bukan rezeki. Oh, jual tak laku, meniaga tak jadi, tak ada rezeki. Padahal boleh belana. Bawa kata boleh rezeki, oh molek. Ha, molek tak ada, dia nak tu ada. Ni nak yang terbaik perangai manusia. Ha, dia ralik, dia lupa pada Allah Ta'ala. Sampai tu Allah Ta'ala kata, Alhaqumut takasur, manusia ralik, lupa. Pas bila dia nak ingat kepada Allah, hatta zurtumul maqabir, ulama kata zurtumul maqabir, hengok goyah, hengok kamu tu ziarah kubur. Jadi tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhu, hengok kamu ziarah kubur. Setengah daripada alamat kiamat, manusia ziarah kubur. Allah kata. Acah orang duk ziarah kubur. An hadha. Siapa ni Muhammadur Rasulullah di pintu syurga ni? Gak masa tu Nabi kita tak ada lagi masa ada tu. Tak jauh lagi tak. Ha. Bila Nabi ada masuk dalam syurga, citalah nak jumpa dengan Nabi Muhammad sedang Nabi tak ada lagi. Lalu tu Allah Ta'ala perintah beritahu kepada Jibril. Suruh Jibril wayak kata, hei Adam, kalau mau nak tengok rupa Nabi Muhammad, mau tengok dalam kuku tu. Ni dua kuku kita ni. Nah, dua kuku kita ni, selalu Nabi ada, dia baca doa, marhaban bizikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya rasulullah. Lepas tu dia siup ni kuat pas sikit, sapuh tak serupuk mata nampak rupa Nabi Muhammad. Apa kali kita dah tengok TV terotak yang ambil situ dah tu ambil situ naco co terotak naco terotak ambil situ dah di zaman Nabi Adih ambil situ. Nabi Adih pun tengok rupa Nabi Muhammad dalam buku. Sampai tu waktu orang baik asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di sunat kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu kita baca doa sani marhaban bi zikrillahi ta'ala qurratu a'yuni nabika ya Rasulullah, sapuh tak selupuk mata, insyaallah tak sakit mata walaupun sudah masih berumur sekalipun. Tu bab besar tu, tak ada kena pergi alamai dah, tak ada kena pakai yayok, tak ada alih. Aca doa tu lepas jawab baik marhaban bi zikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah, sapuh tak selupuk mata, insyaallah cerahkan matanya. Ha, Nabi ada pun masuk dalam syurga. Jadi Nabi kata bila mati anak cucu tu ada ni, in qata'a amal jariyah
iaitu sedekah, yakni wakaf. Dia tu baik tiga situ ni. Wakaf, hadiah, hebah. Kena reti bahasa malak tu, kadang-kadang kita bertukar tu. Kalau kita niat nak pahala, dia panggil sedekah ataupun zakat hak wajib, zakat hak sunnah. Dah, so. Kalau hebah makna beri, bahasa Arab makna hebah, kita panggil hebah. Hebah ni bahasa Arab. Tapi kalau kita... Tapi bila kata orang kalau mati pak ku nak minta sedekah, tak boleh, haram. Tak boleh. Tapi bila dia mau beri, harus kita ambil. Itu dia panggil khairat. Masjid balasah. Khairat masjid. Kita boleh kata sedekah. Tak boleh. Hadiah. Mana kosak membesar pada mereka. Ini bagi hadiah ni. Hadiah harus kita ambil. Mai burung. Oh menet boleh terotak. Boleh kipah angin. Hadiah harus kita ambil. Tapi tak kalau harus kita ambil, jaga molek. Takut nak jadi judi. Amne bola. Lah ni musim bola. Tak ada lah nanti sejik lah ni balasa. Bola apa molek? Ha tu, ha tu dia tu. Tu, tu yang kata, anak yang soleh, anak yang minta doa bagi dua ibu bapa. Dia panggil anak soleh. Kalau sekadar dia duduk semaya bel untuk dia, dia tak biasa minta doa kepada ibu bapa, bukan anak soleh. Sebab anak soleh ni, anak minta doa. Walaupun dia tak semaya bel sekalipun. Nak anak Islam. Tu eh, tak ada rasa dia sedih, maaf pun gitu-gitu. Tapi ia buat doa kepada ibu bapa. Ingat kepada ibu bapa. Tu nama anak soleh. Paling kurang anak soleh. Tak ada harta nak buat kebajikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sapu muka. Astagfirullahaladzim. Li wadidaya. Ya Allah. Apalah kesalahan aku. Ya mana aku salah dengan ibu bapa sikit besar banyak nak. Apalah dosa dua ibu bapa tiga ni. Tu deh. Selepas pada tu masa pun tua dah, kita mari tengok soalan lebih kurang dah. Hari ni pun kita kena banyak tempat dah rasa uzur sikit dah. Apalah kita mari tengok soalan saudara tanya di sini, apa rupa masalah dalam surat ini lah. Kata kita katuk nafsu suami. Adakah boleh kita katuk nafsu suami kerana suami itu ada perempuan yang banyak? Siap. Siap. Ada ulas mula kita kata ya kita tu perempuan lah, bukan lelaki. Perempuan isteri dia tu, dia kata adakah boleh yakni si isteri tu kata dia tamu, bukan kita, bukan bini kita, jangan panah-panah. Tutup orang dia, apa bini orang jadi panah-panah. Tak apa pasal-pasal. Oh tu marah demo tu. Orang ni duduk mati tengah jalan ni. Jalan ni. Kenapa nak bini orang ni? Jangan. Apa laki kita sini tak boleh. Tak boleh. Sebab wajib kita nafkah selama dia tak neraka pada kita. Sambil dalam iddah, jangan pakai bedak. Jangan pakai lecu. Jangan berjangok. Biasa. Tapi kena mandi, busuk tak boleh. Nak pakai celak mata tak boleh dalam iddah. Tu dah 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 dah. Boleh. Pak, Sayyidina Ali, isteri pak, kadang-kadang berkahwin pak. Selalu. Menantu Nabi, Ali. Tu dia. Berkahwin pak selalu. Tu dia dah. Tapi haram kita duduk pak sekali tak boleh. Bilik lalai tak apa. Pak tak boleh. Duduk sekali tak boleh. Berlomok tak boleh. Nama hak membesar hak kalung dia tak suka, room bag dia tak suka tu. Tu dia.
Ya dong, kita tak payah ni. Bini pak duk sekali, tidur sekali. Jangan. Jangan. Tu bukan Islam yang macam tu. Buat sebilik-sebilik tak apa tu. Tu kalau bilik dekat tak boleh lah. Dia pun suku-suku pas belah. Buat rumah suku with dia. Tu dia orang nak bini pak. Tapi kita nak bini pak yang kena ngaji. Nak ngaji dulu. Cara dia beristeri. Ya. Dua soalan dah. Soalan yang ketiga dia tanya air mani. Air mani kalau kita cua di luar pada bekas haram kah? Ehnya dok ambil mana tak tahulah. Cara sorok lah. Pergi rumah lah senek tanik no. Payo nak cerita sini ni. Dia tak boleh main lakam sini. Dia bukan tempat dia. Tapi tak apa jadi berdian boleh. Lah no. Ha? Dia mau tahu tahu ni. Lepas tu tanya lah. Ha? Getah ni kita nak buat sekerak ke nak buat kepin. Tanya tu okey dulu lah. Lepas habis dia tanya adik. Eh? Di mana kita ni? Tak ada eh. Baru-baru berkahwin ni. Tak sirkan no. Lepas dia tanya cuah lu lah. Hanya kecil utang-utang tak ada celah ni. Sama celah-celah lambat. Kan utang-utang tu. Nak wayak katanya. Kalau motan cuah luar pada bekak. Di situ tubik pak kau. Satu yang kata haram. Yang kedua yang kata tak ada haram. Haruh. Yang ketiga yang kata makruh. Yang keempat yang kata be mayat sia. Nak masuk mayat dalam lube liye tu, lube kubur tu. Ada setengah tu dia be dia azeh dah. Ada setengah nak tu be di pintu rumah. Ni duk pakai mayat usung mayat atas pengusung tu. Dia mah kata kau dulu nak turun mayat ni kena be dulu ni. Seolah kata dia nak pergi tak kelik dah. Tak jumpa dah. Nanti jumpa akhirat lah. Habis ada. Ada setengah bayi rumah. Allahu Akbar. Ada setengah bayi di masjid. Ha? Tapi hak wali. Setengah daripada ulama. Apa ni khilaf di antara. Ibn Hajar kata. Waktu mayat dalam dia tu. Tak sunat kita bayi. Bukan haram. Tak sunat baik. Kerana tak datang waris pada sunnah. Yang hadis. Zaman sahabat tak ada. Apalagi zaman Nabi tak ada. Kata Syekh Ramli. Sunat kita baik. Waktu nak turun mayat dalam dia. Walaupun tak ada dalam hadis sekalipun. Ada juga kiah pada baik safi. Faham boleh? Kita nak jalan pergi ke bakar. Pergi hanyai. Jauh suk mata mana. Nak safir lah. Mesafir hak baik. Jangan hak suka. Ya. Mesafir hak baik. Kita nak bersafir. Nak berjalan jauh tu. So nak. Ber. Bukan sekadar nak ber semaya. Tak. So nak ber. Kalau nak pergi bakar. Nak pergi Mekah. Pergi Malaysia. Ha, sunat kita be. Mana silap salah sikit banyak. Yang tak boleh nerima maaf ku maaf mudah. Lepas-lepas dah tu. Ha, tak jumpa dah. Sunat be waktu kita nak safi. Ha, dah. Ha, tak apa boleh, boleh. Dan dia tanya pula bayar lebih. Dia kata adakah halal makan kuda? Panak akeh tak panak raya? Halal tak akeh kuda? Nak akeh tak nak raya ni? Biasa akeh tak kuda? Tak ada apa nak akeh ni? Pahala tak? Kuda ni di sisi Imam Ahmad. Dia kata perkara syubhat. Adapun Imam Syafi'i ni. Boleh halah kita makan kuda. Sopo asa tu. Asa hak tu kuat panjang tu. Ada setengah kata tak boleh.
Ada setengah tuh boleh. Boleh. Supok arna boleh. Kereda. Tapi kereda. Kereda. Kalau sesi yang panggil muak apa? Muak ni rapai. Muak ni rapai jaga, jaga keselamatan pecah pala. Tapi sudu ni bukan pakai ye islah. Jawabnya haram mutlak kata leh. Ya dia ada betul sudu tu lah. Tersudu tu lah. Ada yang kata, tak apalah hal betul sudu tu. Kita pusing sudu hidup belakang. Tak boleh. Dia duduk kacir dia. Dia duduk nak lagi tu. Sudu hidup kali. Tak boleh. Noya tu. Tapi sudu tak ada hakar. Tapi keledar tak apa. Tu pun tak boleh nanti. Tapi tak apa jago keselamatan. Tak apa, tak apa. Pelik-pelik soalan malam ni. Dah, tak apa nak jawab. Nah, ada masalah yang tanya kata. Adakah kita boleh semaya di hadapan orang kepada duduk di hadapan? Itu mana ni? Nak tak payah ni. Maknanya soalan ni dia tanya kalau baca ni, bolehkah kita semaya di atas kerisi bagi kita orang uzur? Jawab di sini kata tak boleh kita maya atas kerisi. Atas kerisi semacam kerisi ni ya asal sebenarnya hak Nabi perintah soli qaiman, semaya boleh menghal keadaan berdiri. Bab diri, Nabi tahu syarat hukum diri pula. Walaupun kita berdiri sana di tiye. Sana tiye, sana betul diri. Asal betul tulis belakang, berdiri. Pas tak kuasa berdiri, dia suruh qa'idah duduk. Dia tak ada ayat, tak kisi. Sebab kisi bukan berdiri, bukan duduk. Dia panggil bahasa Allah. Tak kisi bukan duduk. Kalau duduk, kena cetak. Pas kalau berdiri, kena betul tulis belakang. Betul itu. Panis maya takhisi. Ia nak gis maya takhisi selalu tak boleh. Jalan boleh. Naik mutu boleh. Ia semaya takhisi. Boleh ha? Yesus maya berdiri. Tak kuasa duduk. Duduklah bagaimana? Bagaimana? Ikut mana? Buat balah nasa duduk. Tunjuk kau. Diselak kau. Lipat semacam tahiyat awal kau, tahiyat akhir kau. Tak ada apa duduk. Tak kuasa duduk. So, menetai. Ni, meletai. Pak kita semaya suruh serupa dengan orang mati. Maya duduk. Mana? Orang mati. Kita hadap muka kiblat, kaki kiblat. Ni, kepala terik. Naik kepala sikit, tapi batas. Tak kuasa menetai. Mengiring semacam tidur mayat dalam kubur. Sambil orang dalam kubur, dia tidur macam ni. Sambil tu kita nak tidur atau rumah, tidur waktu malam, tidur dengan rupa Muhammad. Ni, mu, min, ha, min, dua lutut, da'am min, kaki tu, dal, mu, ham, ma. Kau tidur malam ni dengan rupa Muhammad ni macam ni. Pada yang kata tidur mula-mula, lepas tu kalau jatuh katil, tak kisah hanya jatuh katil. Nak jatuh mula-mula, weh. Lepas tidur dengan bini, lepas tidur dengan bini. Punggul tu hadap bini. Bini hadap kita, ketuk punggul celah tu. Sama-sama hadap punggul. Dah tak apa lah. So, tidur rupa Muhammad. Tidur macam orang mati. Pas maya rupa tu. Tak kuasa menetap mengiring. Semaya dah hati. Duk khoya, khoya. Nak bergerak tak boleh, nak berjalan tak boleh. Seolah kata jadi amapah. Ambil, tak boleh, tak boleh, tak boleh gerak lah. Rupa-rupa nampak semaya. Sampai tu bukan tak boleh, tak kisi. Mana kita buat hak lain dulu. Hak tak boleh, hak lain baru tak kisi dah. Nanti duk tak kisi selalu. Halulah dia. Dia tak mulut, tak sara muka dia duk semaya. Maksudah no, amun tak reti no kawai duk semaya. Ha tu semaya. Kadang-kadang mengatuk derah.
pangati li malah kelak dino rapak yatik kho rapak boleh anak-anak soleh. Selama kita nampak Tuhan supah halus supah kapah tu mengatakan la ilaha illallah dan dino rapak yatik rapak maksud celah tabi. Ya pak ni jatuh ni tino katuk pita ngatuk dua la ilaha illallah boleh anak-anak soleh anak apa ni. Sak jalan mon. Ha tu dia selagi kita nampak tu he semacam kapah lu. Ngatik derah. Derah ngatik. Tu dia. Alah-alah ni duk atur lagi jari-jari tu. Jari-jari duk atur lagi. Ha tu dia dah. Habis tu dah. Dia tanya kata apa ni kita tolak isteri hal keadaan kita mabuk adakah jatuh tolak tolak molek lah jatuh tu. Yo mabuk hata tanya betul mabuk boleh dah tanya apa betul tolak tu. Oh tak utis ye molek apa ni. Ya lebih pada hutan. Kita beri hutan 1,000. Waktu kita janji mesyarak, kita mesyarak menjanji kata kamu berhutang 1,000. Piye bayar 1,050 kok, 1,100 kok. Adakah boleh jawab situ? Balik tu hutan tu kalau dia janji dia syarak jadi rempoh. Hak 1,000 tu bukan reba. Hak lebih tu reba. Sebab reba pada lurah mana ziyadah lebih tumbuh sobuh. Ha tu reba makna sobuh. Lebih tumbuh. Ha ni. Ha tak boleh. Kalau balik tu yang beri butih. Ha beri butih ni tak ada nak lebih. Kita hak butih ni. Biar bayar sunat uwi lebih. Dipaham tak ni? Tua yang beri butir 1,000. Dia tak ada nak lebih. Dia punya bayar nak 1,000. Dah butir 1,000, bayar 1,000. Tapi balik orang butir tu, so nak beri lebih. Wah, kebajikan. Dia tak ada minta. Kerana dia tolong saya lah. Dia khidmat saya. Allah muncul lah tolong kawan ni. Dia bayar, so nak kita beri lebih. Khairukum ahsanukum kodoh. Terlebih baik yang seelok-elok kamu hidup. Melebihkan waktu bayar hutang. Habis hutang lebih tak apa. Jangan syarat lah. Jangan syarat. Jangan syarat. Itu sunat. Sunat kita bayar lebih. Syaratnya balik orang hutang tak mensyarat. Tak berjanji. Tak berjanji. Tak apa. Situ tak apa. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Subhanahu wa ta'ala yang mana Subhanahu wa ta'ala itu kita mengadakan majlis dan menyambut Pak Hijrah sambut tahun baru Islam kita. Dari 4 hari itu kita tahu kita ada pas sekali lagi bagi apa majlis bersyukur naik umur baru pemandu tak naik tu naik tengok naik gapo sebenarnya naik kata tu. Daripada dua malam satu hari bagi kita ada majlis tu. Terima kasih kepada ibu, bapa-bapa, adik-adik yang mana sudi duduk tolong kerja kita ni sehingga seterusnya.